Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang terhormat Abang Kiai Komari yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, emas-emas, mbak-mbak yang berbahagia, Nabi Muhammad bersabda, "Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wal muslimat." Mencari ilmu wajib bagi muslim dan muslimat. Tahu enggak pentingnya mencari ilmu? Tahu enggak? Nek enggak tahu tak cerita nih. Manusia hidup di dunia wajib mencari ilmu, walau susah mendapatkan untuk bekal hari depan. Jadi tujuan mencari ilmu adalah untuk bekal hari depan. Manusia ingin menguasai dunia harus dengan ilmu. Manusia ingin menguasai akhirat harus dengan ilmu. Manusia ingin menguasai keduanya harus dengan ilmu. Man aradda dunya fa'alaihi bil ilmi. Waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Waman aradal umat fa'alaihi bil ilmi. Apapun yang kita lakukan harus dengan ilmu. Ngapal lagu itu ya sengen iki seng bermanfaat. Ora kok pokoknya joget. Aku pengen mentol. Apa itu? Apa saja syarat agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Ada yang tahu? Mbak-mbak, mas-mas, tahu gak? Mosok gak tahu. Kalah terbucah cilik. Berkata salah Nabi, iya Sayyidi, nah Ali, tak mungkin ilmu didapat kecuali enam syarat. Gakain, wahirsin, wastibarin, wabulwotin, wainsatu ustadin, batulur zamanin. Syarat mencari ilmu yang pertama, punya akal. Kedua, punya ilmu. Ketiga, harus sabar. Keempat, punya bekal. Kelima, pandang waktu. Dan keenam, patuh pada guru. Selain itu, kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Hai manusia, dan hormati ibumu yang melahirkan derajat dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya.
lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung dereng-dereng tempat kau meminta, bukan lautan dereng-dereng tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghiba, bukan kuburan tempat memohon doa. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua kita, dan murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tua kita. Jadi kalau orang tua kita tidak suka dengan apa yang kita lakukan, maka Allah akan benci pada kita. Mbak-mbak, mas-mas, anggap saja Allah. Kalau enggak mau harus taat dan patuh kepada kedua orang tua kita, karena berbakti pada orang tua itu lebih baik daripada haji dan umroh. Ibu yang merawat kita dari di dalam kandungan sampai kita dewasa tidak pernah mengeluh sama sekali. Tetap sayang dan baik hati pada kita anak-anaknya, betul? Betul. Gina Wongge, jangan sampai teman-teman di sini membuat nangis orang tua, apalagi ibu kita. Kalau kita membuat nangis ibu kita, maka Allah akan benci pada kita. Ingat-ingat, tip. Sebelum saya akhiri, mari kita bersama-sama bersolawat. Monggo, astaghfirullah, Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya, Rabbi zidni ilma. Kurpit mendongeng nulislah.
sekotor hati hatale, yang kisi kotor hati hatale. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.